Assalamualaikum. Halo, saya Almira dari kelas 5C. My name is Aril. I from 5A. My name is Ardan from Fabel Kirmani. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nabil dari kelas 5C. Halo, nama saya Bilqis dari kelas 5C. Perasaannya sangat senang dan juga awalnya tegang. Film sih. I feel so happy because I can be the third winner in this competition. Terima kasih Bunda sudah mengajarku. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bunda. Terima kasih udah ngajarin aku dengan sabar. Walaupun aku gak terlalu paham-paham terus, akhirnya Bunda dengan sabar tetap ngajarin sampai aku paham. Sayang Bunda. Amat untuk kakak atas prestasinya. Kalau untuk kompetisi matematika kayaknya berubah terus ya tiap tahun ya. Jadi saya itu apa namanya ya, tergantung anaknya sih nanti kalau bisa apa mengikuti metode-metode yang diterapkan oleh ustazah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ustaz dan ustazah. Ya. Saya Sony, ayahanda dari Ananda Aril. Ya. Jadi saya sendiri enggak menyangka, alhamdulillah Ananda Aril bisa sampai di final. Karena saya tahu setiap hari Kak Aril ini main aja setiap hari. Mainan kucing mainan. Dan terima kasih untuk ustaz-ustaz tentunya ya sebagai ujung tombak untuk mendidik Ananda sampai seperti ini. Thank you for my parent that teach and help me to do this competition well so I can be the third winner in this competition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayanda dari Ananda Ardan dari kelas 5B. Saya selalu berusaha untuk memotivasi Ananda untuk semangat berlatih di rumah, juga menjadi partner dalam latihan. Kedepannya harapan saya kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan secara rutin sehingga Ananda bisa berlatih, belajar dan berkompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnisa, wali dari Mas Nabil kelas 5C. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak sama ustadz dan ustazah yang telah membimbing putra kami sehingga sampai lolos di final ini. Semoga kedepannya nanti bisa lebih semangat lagi untuk mengikuti event-event di sekolah. Kami berharap semoga SDI Mutiara Anak Soleh kedepannya bisa menciptakan metode pengajaran yang lebih kreatif sehingga bisa memicu putra-putri atau santriwati di sini untuk bisa lebih kreatif dan mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya juga terima kasih kepada ustazah yang sudah membimbing. Soal hasilnya, saya sudah sangat bangga akhirnya. Ya, makasih buat ustazah semua udah atas bimbingan, supportnya sama Mbak Cicis. Semoga amal baik ustazah akan menjadi ladang pahala buat ustazah semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.